الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى untuk selama lamanya selagi hayat kita di kandung badan dan dikurniakan umur yang panjang untuk kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa jua sekalipun, ketika sakit, ketika senang, ketika kita berada di rumah atau di mana saja kita berada. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita, masa kita, saat kita berada dengan Allah sentiasa, dan kita akan dikembalikan ke keadaan yang suci bersih sebenarnya kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa, dan dengan kita meneruskan amalan kita untuk berada di rumah Allah ini, di majlis ilmu yang majlis yang dikatakan dalam hadis Nabi, majlis yang diumpamakan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, itulah majlis ilmu. Dan didoakan oleh mereka, disukai oleh semua segala makhluk di langit dan di bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teruskanlah dengan amalan ini, semoga kita diakhirkan dengan keadaan yang husnul khatimah, kehidupan yang, kematian yang husnul khatimah, sebaik-baik kematian, di penghujung kematian itu. Berlaku pada sahabat saya seminggu lepas, imam, dia jemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala pukul 5 pada pagi. So imam, biasa dia imam, pembantu imam. Di sini jawatan namanya penduduk pegawai hari awal Islam, orang biasa sangat. Tapi semua boleh dikatakan jemaah masjid dan kawasan sekitar, ya, pengayah sekitar amat kagum dengan kematian beliau dan juga dengan keadaan situasi saat dia meninggal itu dan apa yang terjadi pada beliau saat kematian. Dia terkena kanser hati, dia masuk dari IKN, isu kanser negara. Sepatut dia balik esok, tapi isinya kata, tanya kau tu, doktor kata dah tak boleh buat apa dah. Balik ke rumah, saya pergi melawat lah. Keadaan memang agak teruk lah, kanser kan, sakit. Gerak sikit badan, sakit. Tangannya pun dia besar, dia bengkak. Tapi dia seorang yang sabar. Dan umur dia baru, masih muda lagi, 42 tahun. Dia tahunya selepas dia cek kesihatan, beberapa tahun kan, kita kena cek lah kan, tahu tahap kesihatan kita. So bila dia cek, doktor kata dia ada masalah hati. So hati itu katanya kanser lah, berbawa kepada tidak balas, buruk jadi besar, bengkok, keras buruk dia. Dan terpaksa dia buat lagi kali kedua ke IKN. Tak sempat satu malam pun, pagi esok dia meninggal. Saya nak ceritanya, orang ini tak terkenal sangat, tak terkenal, biasa saja. Dah jadi imam kan? Tapi itulah bila kita katakan husnul khatimah itu, sebab baik kematian, walaupun dia biasa, tapi penuh, rumah dia penuh. Dan daripada pihak pengurusan universiti, UPM tu sampai bawah, semua pergi kat kubur dia kan? Biasa pihak pengurusan ni, kadang dia kena disibukkan urusan-urusan tertentu kan? Kata baru usaha lain, berlaku pula ayat had, ya? Tapi penuh, satu dekat dalam kubur tu saya katakan separuh lah penuh, ya? Datang daripada Allah Alam penuh, ya? Itulah kelebihan bila kita buat kebaikan datang ke bumi ini. Allah tunjukkan tanda-tanda kematian yang baik adalah salah satunya bila kita meninggal ramai orang datang, terutama kawan-kawan kita yang bersama dengan kita, jiran tetangga kita, ahli jemaah surau kita, semua hadir, ya? So cukup tajuk dalam keadaan kematian beliau, dan dipermudahkan sangat kematian pagi daripada pagi selepas solat subuh disolatkan di masjid. Masjid tu terkejut, masjid besar Islam, kalau anda semua pernah pergi ke sana, besar kan, luas, tiga saf panjang daripada pintu ke pintu, kiri kanan penuh tiga saf. Disemayangkan dan terus dibawa ke kubur. UPM ni alhamdulillah dalam kawasan UPM tu ada tanah kubur special lah untuk anak, untuk staff dan orang tinggal kat kawasan tu lah, dikuburkan. Mudah lah, sekejap saja. Walaupun keadaan yang panas terik, hujan, turun sekejap masa jenazah itu dibawa ke kenderaan, tanda rahmat Allah Ta'ala tunggu.
Jadi kita semua kita doa sama lah. Saya akan kongsi nanti apakah doa-doa yang mustajab yang kita boleh juga mendapat keadaan apa kematian husnul khatimah. Soal ini saya nak jawab kuliah saya bersama dengan anda berkaitan dengan masih di bawah tajuk rokok. Rokok seperti mana telah disebutkan sebelum ini adalah termasuk dalam hukum, maka rokok hukum adalah wajib, yang wajib dilakukan dalam keadaan apa sekalipun. Yang saya sebut, ibadah lain boleh diganti. Haji ada badal haji. Puasa yang uzur ada fidyah. Boleh ganti. Tak mampu puasa, boleh bayar fidyah. Sembahyang tidak ada ganti. Kena buat. Kita sakit pun kena buat. Dia lain. Sebab antara amalan pertama yang Allah akan hisap daripada mahsyar adalah solat. Maka solat tidak ada kompromi. Dia sudut hukum syarat kita. Sakit macam mana pun, Allah kata kiam, kena kiam. Allah kata rukuk, kena rukuk. Cuma dari sudut kita belajar ni, kena detail lah. Sebab kita dah mencapai kata tahap kematangan umur, maka dari sudut solat, kita juga kena matang. Dari sudut solat lah. Contohnya, rukuk kan. Saya sebutkan tadi lah. Kalau kiam, saya dah sebut. Kiam ni, kita kena betul-betul kiam. Diri tegak, sadur kan. Dia bukan ke kanan, bukan ke kiri. Atau condong ke depan, condong ke belakang. Itu bukan kiam. Tidak sah kiam batal solat sebab termasuk dalam rukun. Kecuali yang dikecualikan itu adalah orang yang ada masalah kesihatan badan yang tulang belakang sakit, bengkok ataupun dah mencapai usia warga emas, kadang sendiri-sendiri kita pun dah tak berapa sihat kan, adalah masalah tertentu sebab kita ni makhluk, makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala, makhluk kalau insan da'ifan, manusia dicipta dalam keadaan yang lemah. Kalau kita berdoa, kita ni kuat, sebenarnya kita ni lemah di sisi Allah Ta'ala. Jadi sampai masa kita solat pun tak seperti mana kita solat waktu kita muda dan remaja, tegak badan. Nah, bila dah tua, dia bongkok ke depan, bongkok ke belakang. Ada yang condong. Dan keadaan kesihatan dimaafkan. Tapi kalau saja-saja buat tanpa sebab, maka boleh dibimbangi membatalkan hukum qiyam tu. Hukum solat. Kiam salah satu. Sama lagi yang saya sentuh pada minggu lepas sedikit ibu kata dengan rokok. Kadang rokok tu mesti nampak memang rajah kan. Jadi kena kepala dengan bagai pinggul kita tu sama. Kalau tak papan tu lurus. Kalau tak papan kan. Kita boleh rokok ni macam tu. Dia tak jatuh. Dia tak condong ke depan dan dia tak naik ke atas. Dia tak jatuh papan tu. Dan kalau tak air di atas belakang pun dia tak tumpah. Kan? Itu dia punya syarat. Sebab setiap anggota fi'li dalam solat kita ni dia ada hak-hak tertentu. Macam sembahyang kan, wuduk. Wuduk untuk bahagian muka apa dia? Ujung rambut sampai dagu kan? Ujung telinga sampai ujung telinga. Dia kena rata air sembahyang. Itu hak anggota wuduk. Kena rata. Tangan kena setara dengan siku atau ke atas siku. Dan lagi baik melepasi siku. Sebab dalam hadis yang Nabi disebut, siapa yang membiasakan wuduk lebih daripada hak yang dibenarkan dalam hukum dalam syariat kita, maka kelebihannya di mana cahaya esok dia melepasi cahaya orang lain. Bangkit-bangkitlah daripada kubur tu, semua kita bangkit, sama saya kita bangkit daripada kain kafan, bangkit dengan keadaan tanpa pakaian. Tapi kita ada cahaya tentu. Itu beza kita dengan umat-umat umat terdahulu, di mana kita ni tanda perkenalan kita, Nabi kenal kita salah satunya wuduk. Jadi siapa yang lebih wuduk tu masuk cahaya tu lagi banyak lah. Dia berbeza. Walaupun kita sama-sama sembahyang, sama-sama wuduk, tapi orang sentiasa melebihkan hak-hak wuduk itu, maka kelebihan dia ada mana? Cahayanya akan lebih lah bersinar. Jadi lampu biasa, lampu LED berbeza kan. Jadi kita ni salah satu tanda Nabi kenal kita adalah melalui kesan-kesan wuduk. Wuduk tu esok semakam jadi cahaya. Selain daripada Nabi kenal kita daripada amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah yang kita buat ni, Nabi kata makan matang kanan, mulakan dekat. Kita ikut sunnah-sunnah itu, maka Nabi kenal kita dengan amalan sunnah. Dan dikatakan kita ada umat yang terhebat. Sahabat Nabi kata sampai cemburu kan. Sebab apa? Sahabat yang saya bersama dengan Nabi, Nabi kata tidak hebat. Ada lagi umat yang hebat. Hebatlah sahabat Nabi ni. Tapi Nabi kata ada lagi umat yang hebat. Iaitulah umat akhir zaman. Di mana mereka ni tidak pernah berjumpa dengan aku semasa aku hidup. Tapi mereka ni mengamalkan sunnah aku walaupun aku dah meninggal. Aku dah wafat.
Nabi kata. Jadi kita semua ni yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, amat dicintai oleh Nabi sebab kita mengamalkan sunnah Nabi dan Nabi kenal kita sebagai umat Nabi dan kita pula tak pernah berjumpa dengan Nabi, maka itulah dikatakan umat yang terbaik. Special lah kita semua kan. Jadi dalam bab ukur ni ada beberapa sunnah Nabi yang kita wajar ikuti dan amalkan, ya. Contohnya di antara syarat ukur ialah sebut tadi yang pertama itu duduk dengan sempurna sehingga kedua tapak tangan sampai pada kedua lutut. Tapak tangan sampai kedua lutut, ya. Dan dari hadis yang sahih disebut jari itu kena genggam. Soalnya kita pekat kepala lutut. So, supaya kepala lutut tak tercabut lah macam tu kan. Ha, pekat dan kena tangan tu kena, jari tu kena genggam. Buka tutup macam tu kan. Ya. Tujuan untuk rukuk. Okey, disyaratkan bagi orang yang rukuk ketika solat tidak menundukkan badan dengan tujuan lain selain pada rukuk. Kita tujuan dalam solat ni, rukuk ni ada tujuan dia. Dan tujuan adalah selain apa ni adalah untuk rukuk, kita ada untuk kepada Allah Subhanahu taala, bukan untuk makhluk. Dan rukuk ni tidak sah jika dilakukan kerana tujuan lain. Saya dah sebut sebelum ni, kalau kita anak-anak kita dan sebagainya buat persembahan kat atas stage tu, jangan sampai tak rukuk. Ya, dia persembahan, ya, dia sampai tak rukuk, dia nak menunjuk, nak meraihkan penonton yang menghargai persembahan, ya. Jadi kita nak boleh, tapi jangan sampai tak rukuk, tinggi sikit pada rukuk, boleh macam itu saja, ya. Agak ada setengah sampai sujud lagi, sedangkan depan tu makhluk. Rukuk ni hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk manusia. Ustaz, saya bukan yang untuk makhluk pun, betul, tapi daripada perbuatan yang dilarang itu yang dicegah, ya. Kerana dalam falsafah dalam Islam kita ni mencegah lebih baik, ya. Al-liqa'i khairun min al-ijaz bila ilaj, ya. Mencegah lebih baik daripada mengubat. Jadi benda-benda dibimbangi bawa kepada syirik dan sebagainya. So kita tinggalkan. Kalau nak apa ni, kita nak menghormati penonton yang menghargai persembahan kita, boleh lah, tapi jangan sampai tahap hukum, apatah lagi sujud. Menang piala tu sujud, ya. Sujud ni hanya untuk Allah Ta'ala. Contohnya seorang itu menundukkan badan kerana takutkan sesuatu, kemudian menjadikannya sebagai pokok takut sesuatu. Jepun kan, hai, tapi tak tengok hai biasa macam tu kan. Tapi ada juga saya nampak ada setengah tu, ya, kalau Jepun dia Jepun ni bagus kan, kat orang lalu kan, ada kereta tu berhenti sampai kat tepi jalan tu, ya, dia tunduk kat kereta, kat tuan kereta tu lah, dia pokok. Ada sesuatu sampai tak rukuk, ya, tak bolehlah macam tu, ya. Takut sesuatu, takut pada raja, takut pada ayah, takut pada pemerintah, takut kepada apa, putar jabatan, sampai tak rukuk, ya. Tak boleh, walaupun kita niat untuk memati, menghargai, sebab rukuk itu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Atau orang menundukkan badan untuk sujud tilawah, ketika bergerak sampai ke batas rukuk, dia berubah niat nak melakukan rukuk dan tidak melakukan sujud tilawah. Kita sujud tilawah kan sunat, kan? Sunat kan, kita sujud tilawah bila kita baca ayat-ayat yang mengandungi kata sujud. Kata sujud maka kita disedahkan sujud. Tapi bila kita nak sujud tu, kita tiba-tiba tak jadi nak kita tak jadi nak sujud yang tilawah tadi. Kita jadi sujud lain, ubah niat. Maka tak boleh juga, ya. Okey, tamadinah kita kira pokok. Tamadinah ni atau tahap atau tetap. Tamadinah ni kita bertenang. Diam, tadi lah saya katakan kadar tadi kan, bangkit daripada rukuk, nak itidal, kan, sekadar subhanallah, kan, sebelum kita nak sujud kan, ataupun kita baca Fatihah kan, subhanallah dhalin, kan, seperti sekejap, sekadar subhanallah, amin, dan imam pula, sebab amin itu sekadar subhanallah untuk baca sebuah yang lain, itu tak maknanya. Apatah lagi bab berkaitan rukun. Jadi sekurang-kurangnya tak maknanya ada rukun dengan tetap dan keadaan semua berarti tidak bergerak sekadar masa sekali tasbih yang memisahkan pergerakan antara rukun dan bangkit dan rukun. Maksudnya tak bergerak. Kita kalau kiam, bangkit dan rukun, sekadar keadaan kita itu tidak bergoyang, bergerak, tidak bergerak, statik, tetap ke situ, ya. Maksudnya itulah keadaan tak maknanya. Sebab kita tengok kan ada setengah orang sembahyang itu, ya, daripada rukuk Allahu Akbar, sabarallahu liman hamdah, barakal hab terus. Ya, dia tak sempat nak kiam betul-betul duduk diam kat situ, kan. Ini adalah hak bagi rukuk dan syarat sah rukuk. So kita kena ada tabarinah kat situ.
Okey, seperti mana nak sabda Nabi SAW, mana berdasarkan Nabi, hadis disebut berkenaan orang yang kuruk solatnya, Nabi kata, orang yang kuruk solatnya, hatta tatma'inna raki'an, sehinggalah kamu tenang dalam rukuk. Nabi kata orang yang tak ada tatma'innah ni, solatnya adalah amat kuruk sekali lah. So, kena diam sejak sampai Allah liman hamidah ni. Dan jika seorang rukuk dalam keadaan kurang dari batas sekadar tempoh sekali tasbih sehingga bersama pegangkan tunduk dan bangkitnya di samping tidak tetap katanya, maka tidak sah tatma'innah. Kerana sabda Nabi, semua berdalil, semua ada hadis Nabi ya. Asma'un nas, sahihat alladhi yashku min salati qala ya rasulullah wa kayfa yashku min salati qala la yatimma ruku'aha wa la sujudaha. Dalam bab solat Nabi kata ada pencuri dalam solat. Dalam hadis dia sebut pencuri yang paling jahat ialah orang yang mencuri sesuatu dalam solatnya. Lalu dia bertanya Rasulullah, bagaimanakah dia mencuri dalam solat? Baginda berkata bersabda, yakni dia tidak rukuk dan sujud dengan sempurna. Dikatakan kita mencuri sebab kita tak memenuhi hak dan syarat betul untuk rukuk dan sujud, maka dikatakan sebagai mencuri dalam solat. Hadis oleh Ahmad dan At-Tabarani ya. Jadi kita kena sempurna. Usahalah macam mana kalau kita kat rumah, so isteri kita tengok kita sembahyang tunduk, apa tadi solat ni okey tak, rukuk tadi okey tak, ataupun kita buat demo depan isteri, rukuk depan isteri, ataupun isteri dia rukuk depan kita, demo kan, untuk buat demonstrasi untuk lihat situasi rukuk kita yang sebenar. Dia ada masalah walaupun usia kita dah lanjut. Saya selalu besar, kadang-kadang orang risau kan, sebab Allah kata Allah tengok amalan kita yang terakhir. Allah kata Allah tengok pada usia kita yang terakhir. Apa kita buat di akhir usia kita? Apa amalan yang terakhir kita buat? Dalam kita berusaha, kita buat, kita meninggal. Ya Allah, hebatnya hamba Allah Ta'ala tadi. Sebab falsafah ibadah kalau kita tuan-tuan lihat, kenapa dalam syurga tidak ada solat lagi? Kenapa puasa tidak ada lagi dalam syurga? Sebab sebab Allah nak bagi sesuatu yang nikmat, Allah nak uji kita dulu datang ke bumi. Dan falsafah ibadah adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Allah kata begini, kita buat begini. Bukan sami'na wa ata'na. Kita dengar tapi kita ingkar. Sebab atas dunia lah Allah nak jawab kita. Walaupun kita tak mampu rukuk dengan betul, tapi kita tetap nak rukuk juga. Dah usaha yang kita telah buat. Tapi Allah menilai hamba ni cukup sempurna ibadah dia. Sebab dia dah berusaha tapi tak dapat juga. Yang sebab ada satu golongan yang B ni, kita ni kategori A lah, A plus kan. B ni tak solat langsung. Sebab dia dengar tapi dia ingkar. Dia tahu solat tu wajib tapi dia ingkar. Ini masalah. Kita dengar dan kita buat. Dalam kita buat tu tak sempurna. Tapi Allah kata kita sempurna. Sebab kita dah berusaha mencuba melaksanakan amalan kita yang sebaik mungkin. Ya. Dalam ayat lain, Huzaifah melihat seorang lelaki rukuk dan sujud dalam keadaan tidak sempurna. Lalu dia berkata, ma sallaita walau mutta mutta ala ghair fitrati allati fataha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaiha. Engkau tidak menunaikan solat sekiranya kau mati, nasihat engkau mati dalam keadaan tidak mengikut fitrah yang Allah tetapkan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis sahih Bukhari. Boleh tengok dalam beberapa hadis itu di nombor 8. Sahabat Nabi tengok ada orang ni tak solat, rukuk, tidak mengikut fitrah yang diajar oleh Nabi dan dalam apa ni yang sebetulnya, tapi tidak mengikut, maka dikatakan kepada hamba Allah, kamu tidak solat sebenarnya, kamu tak solat. So sekarang ni kita boleh tanya balik, takut juga apa tengok hadis ni kan, betul kalau kita solat selama ini, rukuk kita betul tak, qiyam kita betul tak, terutama kalau kita ada ujian macam saya lah, kerja dengan kerajaan kan, nak ada meeting kan, ada kelas dekat pula dengan waktu zuhur. Ataupun tengah-tengah meeting berhenti sekejap nak solat, meeting bersama lagi, so solat kita tu betul atau tidak. Saya pernah kena lah dulu, saya bertukar dekat IPN dia dulu kan, dia tegur oleh dekan saya sebab tak kali meeting ni saya pun hebat juga meeting ni, bagi saya meeting ni yang penting-penting je, nak sembang tu buat meeting, fokus tu pada agenda, habis meeting, nak sembang hal lain tu lepas meeting. So dia pelik lah sebab di meeting ni, dekat meeting ni dia pelik, dia bersambung. Kalau start pukul 10, dia sampai pukul 2. Sambung lagi pukul 3, sampai asar pula pukul 4. Asar sana awal, 3.30 dah asar, zuhur sana 12.30 dah zuhur. Sambung. Dia kata begitu, saya pula terlibat dengan pengurusan, terlibat dekan masa tu lah. Bukan dapat diri, tidak masa tu kan.
Jadi terpaksa hadir setiap meeting-meeting event universiti yang apa, sebab satu kali dalam meeting tu dia akan bagi. Dia kata, "Ustaz, kalau dia panggil Ustaz ni, panggil Ustaz, saya nak cakap Ustaz sikit boleh tak?" Dia panggil lah, ada tiga tim balai dekat Ustaz saya. Dia kata, "Ustaz pergi mana? Tengok kami meeting ni Ustaz keluar je." Lepas tu adalah tim balai dekat seorang tu, dia jawab, tim balai dekat kami. Yalah, dia kata, "Kami ni, tim balai dekat, kita semua tim balai dekat. Kita kena buat keputusan bersama, dia kan tak boleh keputusan sendiri. Walaupun dia agency maker, tapi kita ni kena support dia kan." Saya kata, "Memanglah, saya tahulah." Itu saya yang menerima jawatan tim balai dekat tu, sebab apa keputusan saya bersetuju. Ada idea-idea yang saya bagilah. Kadang-kadang berlawan juga, ada satu kek tu, harga ayam yang dijual dekat UPI terlalu mahal. Terlalu mahal. Sedangkan orang kampung, apa ni, safta tak mampu beli. Dalam meeting tu semua orang setuju harga ayam dinaikkan. Harga ayam sana mahal, sekilo RM12, RM13 sekilo. Bayangkan seekor jadi RM20 kan, sekilo. Sedangkan UPM mengeluarkan produk sendiri, ayam sendiri. Kita ada peternak ayam, ada bela ikan, ada macam-macam sayur, tapi semua ada naikkan. Masa saya tiba dekat tu, saya buka, saya dia naik hati, "Ya Allah, kalau aku naik ke atas bukan nak bangga ke pangkat dan sebagainya, tapi nak membantu staff-staff yang bawahan, yang pakcik cleaner, yang pakgat, yang apa ni, tukar-tukar pokok." So, bila meeting tu, saya bersuara. Dia akan cakap lah, dia kata, "Ramai-ramai ni semua setuju harga dia naik. Kenapa Ustaz seorang tak setuju? Boleh tak Ustaz bagi justifikasi? Kenapa harga ayam tak boleh naik?" Saya pun gunakan lah peluang, dia akan bagi peluang kan. Saya kata, "Tuan dekan, malah kalau ada yang terasa hati, saya nak berkata, pertamanya utility, kita guna utility daripada mana? UPM kan? IRP digunakan menggunakan duit peruntukan pengurusan UPM. Satu, saya kata, alasan pertama. Yang kedua, pekerja yang duduk jaga ayam, yang duduk jaga ikan, duduk tanam sayur, semua tu, semua pekerja adalah termasuk dalam skop tugas mereka. Maksudlah, kerja mereka datang ke UPM, kalau mereka ni sebagai apa ni, petani pula, sebagai dipanggil apa, jawatan lupa lah, penolong pegawai dan sebagainya, itulah tukar-tukar mereka berada di kebun, di ladang dan sebagainya. Saya kata, "Dah kita dah bayar gaji setiap bulan, dan kita tak keluarkan duit pun untuk tambahan untuk apa ni, pekerjaan tadi." Saya kata, "Tak perlu dah naik harga ikan, apa ni, harga ayam." Lepas tu tanah kita, baja, semua yang kita punya, kita ada lembu dan sebagainya, guna baja, baja-baja haiwan dan sebagainya. So kita guna baja-baja sendiri. Dan semua tu termasuk dalam tugas-tugas staff tadi. Semua terdiam. Dia kata, "Logik juga Ustaz bagi." Akhir sekali, daripada 12 hingga 13, jadi 7 ringgit ataupun 9 ringgit, ikut agak semenanjung. Jadi Pak Akak tu, itulah masa saya balik kat sini, 10 tahun saya balik dulu. Tak pernah, bukan saya nak minta dipuji, dibangga dan sebagainya. Penuh satu masa majlis farewell saya, majlis perpisahan saya, penuh sampai kat luar. Pengusaha yang paling ramai adalah pihak-pihak makcik-makcik cleaner-cleaner. Sebab saya suka dengan mereka. Sebab doa yang paling mustajab, kalau tuan-tuan nak tahu, doa-doa daripada orang-orang begini lah. Orang makcik-makcik, pakcik-pakcik, pakcik. Sebab mereka ni doa dengan hati ikhlas. Bukan kita tak ikhlas, ikhlas. Tapi mereka ni lagi ikhlas. Dia doa untuk kita lah, untuk panjang umur, untuk sihat badan, jauh daripada kesihatan dan sebagainya. Tapi sedih lah, bila saya balik ke sini, harga tu naik balik. Naik balik. Rupanya dia tengok atas figure waktu juga ni. Untuk kata, "Ustaz, saya balik lah Ustaz." Masalahnya saya dah 10 tahun. Daripada tidak ada anak kepada ada anak, daripada anak dah sekolah kepada anak sekolah. Semua. Tapi lahir kat Selanjung. Semua, apa ni, isi saya daripada tidak ada anak ni, kat sana semua. Daripada tak sekolah kepada sekolah. Jadi saya rasa dah cukup masa dah 10 tahun. 6 dekan. Semua tak. 6 dekan ni semua tak bagi saya balik. Sebab orang daripada Serdang tak nak datang, tak nak pergi ke sana. Saya pula nak balik. Jadi tak jadi masalah. Tapi saya ingat merayu juga dekat-dekat, dekat terakhir ni, bagilah, alhamdulillah. Peluk-peluk dia sikit, puji-puji dia sikit, puas saya dalam apa dan puas saya dekat sini kan. Bagilah peluang orang lain pula untuk menyumbang bakti dekat sini. Saya pun rasa nak menyumbang bakti buat kat Selanjung, dapat balik. Alhamdulillah. Balik pas solat tadi, tak habis cerita tu. Nak tutup sikit pas solat tadi. Saya kata saya pergi solat, sebab dia tengok saya tu, keluar pulang masuk, pulang masuk. Saya nak pergi solat je pun, lagi pun 5 minit je solat. Dan di belakang bilik meeting tu je. Dan waktu adalah bila-bila lain tak setuju lah. Tak setuju, dia kata, "Ustaz, kalau macam tu kita tak boleh putusan Ustaz. Kali Ustaz kalau meeting masa time Ustaz pergi solat tu, apa ni, keputusan tu perlu dibuat. Jadi Ustaz tak ada, jadi Ustaz lah tak cukup
Korang tak cukup apa ni maklumat yang kami nak sokongan daripada ustaz. Saya pun cakap tu terangkan dekat. Kalau macam tu, saya dengan hendak hati tak jawatan sekarang 4 jam dekat Poh. Sebab sebagai saya, apa-apa saya fokus saya ada dekat akhirat. Tempat saya, pangkat saya, kehidupan saya di akhirat bukan dunia. Dunia ni bila Poh dah percaya kepada saya, saya akan tugas saya. Itu saya buat. Tapi kalau buat solat, saya maaf, saya tak boleh kompromi. Saya kata kepada Poh, saya 5 minit saja. Takkan tak boleh dah tangguh saya 5 minit. Meeting daripada pagi tadi. Saya keluar dari meeting untuk solat dan makan tu je. Ya, untuk balai. Lepas tu, esok pun pagi-pagi. Pagi dulu pagi kat bilik. Saya rasa tenang nanti, tak jawatan ya. Rupanya pun kata, saya sebenarnya, saya tak nak jawab ada masa semalam kat meeting sebab mereka ni ada prinsip masing-masing. Tapi saya tak bersikap tetap sebab ustaz bagi idea kat kami kat sini. Banyak benda yang kebajikan. Sebab contohlah, mungkin mak ayah kita ni tak tahu kita hantar anak kita dekat UPM. Saya punya pendekatan saya, bila mak ayah hantar anak-anak kat UPM dulu, saya pergi ke airport, saya tengok, saya pasal spy saja tengok mana mak ayah yang datang tu yang miskin, yang susah. Kita pergi tengok daripada pakaian dia. Ada satu kek tu, banyak kek lah. Maksudnya paper pun, saya tu, macam mana orang ambil gambar macam paper. Soal tu menandakan Bintulu, simpati tak ada apa, ada satu kek tu ayah tu gambar tu saya menangis gambar tu jatuh air ke saya seorang lelaki menangis macam ada paper seorang ayah yang hantar anak ke Bintulu sebab anak dia berjaya, anak dia ada masalah kesihatan, asma, ayah ni pakai seluar dia punya seluar tu sampai tahap betis. Saya tanya dia, pakcik ni hantar anak dia lah anak. Tapi saya nak tanya lah kata-kata apa, kenapa pakcik pakai seluar macam ni? Kita hantar anak masuk universiti, hari pertama daftar, pakai seluar tu. Dia minta betul. Dia kata, inilah seluar yang isteri saya buat, arwah isteri saya buat, untuk saya, anak kata anak kita bang masuk universiti. Susahnya ceritanya, hidup orang tua tu susah. Itulah seluar yang paling cantik yang ada kat dia, dia pakai yang tu. Lepas tu kat belakang, saya pakcik, apa ada kat belakang tu? Dia macam orang Indo kan, dia letak kat belakang tu, kain kan. Dia kata, kat belakang ni ada susu kambing. Susu kambing, saya kata, kenapa anak saya ada masalah asma. Jadi, setiap setiap sekali, anak saya kena minum susu kambing. Rupanya, asma ni baik. Susu kambing ni bagus untuk asma. Bagi minum. Satu sudu. Jadi, lepas tu dia minta izin buat saya nak. Dia tak mampu. Mak ayah hantar anak kat sana, mesti duduk dekat hostel. So, yang ni tak mampu. Dan minta izin saya, betulah pula saya pengusir surau. Masa tu, pengusir masjid. Dia minta saya untuk kebenaran untuk tidur dekat pakcik. Saya kata pakcik tak apalah. Saya panggil pakcik ni tidur dekat bilik, dekat hostel. Tidur bersama dengan anak dia. Seminggu tu pakcik tak ada guest tu. Dan alhamdulillah UPN kita ada wazan dan zakat. So saya mohon tangan zakat, call to hand. Saya kata, tuan saya nak pakcik ni, anak dia beri bantuan zakat. Dan sediakan thank you untuk pakcik. Pakcik. Saya bagi duit tiket flight pergi untuk balik dan makan seminggu tu free. Itulah. So bila saya balik kat sini, sedihlah benda yang macam harga naik, semua dah naik lah. Dan saya kalau kat Bintulu kena saya usah nasi ganas sikit. Sebab saya suka tangkap budak-budak yang coupling, yang jual CD-CD kes dan sebagainya kan, masa kat sana lah. Ada 2 to 5. Tapi saya tak sampai anak-anak ni dibawa jadi kes yang menyebabkan mereka ni tak boleh meneruskan pengajian. Saya tujuan tu adalah untuk membentukkan balik, saya jumpa dengan face to face. Alhamdulillah lah, sebab saya fikir saya perlu betulkan saksiah. Saya mula lebat solat tadi ya. Alhamdulillah akhirnya dia akan kata kat saya, ustaz tu dengan tiba mereka dan disambung setiap 3, 2, 1 dah disambung lagi. Habis 3, 2, 1 tu disambung lagi. Sampai dah saya balik. Rasa bersyukur sangat sebab banyak benda yang dapat diubah kat sana. Okey, itulah abad pokok. Okey, saya nak berkongsi tentang doa tadi. Tentang perbezaan lafaz bila kita bangun daripada pokok tu. Ada orang baca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, ada kisah di sebalik tu disebut dalam hadis sahih. Ketika Sayyidina Umar, Abu Bakar, saya nak ubah
sampai tempat solat, dia tengok Nabi tu dah rokok. Maksudnya rokok ni kalau dah bangkit pada rokok, dia jadi masbuk lah. Jadi Allah hantar Malaikat Jibril salam pergi tahan belakang Nabi. Nabi rokok dah nak bangkit, tapi bila Sayyidina Umar dah masuk, hebat dia Sayyidina Umar kan, Allah dia suruh perintah, suruh Malaikat Jibril salam suruh tahan belakang Nabi supaya Sayyidina Umar bahkan masuk dapat terus sembahyang dengan Nabi. Jadi sami Allah liman hamidah, ketika bangkit tu Nabi bangkit, Abu Bakar bangkit rokok sama dengan Nabi tu, tu Abu Bakar sebut sami Allah liman hamidah, Allah mendengar, Allah mendengar orang yang memujinya, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Maka itulah kita di syariat kita menyebut sami Allah liman hamidah bersempurnaan dengan peristiwa tadi. Maksudnya itulah dalam bab ini juga ulama kita mengatakan bahawa kalau kita sebagai imam, kalau kita dengar orang nak masuk kat pintu zakiat kita, kita disunatkan lamakan sikit ketika rukuk untuk membenarkan orang yang datang tu supaya tidak jadi masbuk, dia sempat bersama dengan imam kan, tak perlu ganti, lamakan sikit rukuk, jadi makmum tu dapat masuk bersama dengan imam. Jadi sami Allah liman hamidah, itu isu yang pertama. Isu yang kedua tentang ucapan. Ucapan sami Allah liman hamidah, kita baca Rabbana lakal hamdu kan, Rabbana lakal hamdu, ada baca Rabbana walakal hamdu, ada orang baca Rabbana lakal hamdu hamdan kasihan tayyiban mubarakan fi. Ini saya nak cerita ni, saya nak kongsi dengan tuan. Bermula pada hari ini rokok kita, kita bangkit daripada rokok kita, ubah sikit. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan kasihan tayyiban mubarakan fi, hamdan kasihan tayyiban mubarakan fi. Dia sebut hari sahih Imam Bukhari, ketika Nabi sudah solat, Nabi tanya siapa sahabat yang siapa jemaah tadi yang baca Rabbana lakal hamdu hamdan kasihan tayyiban mubarakan fi. Nabi tanya sahabat dalam ramai tu, dia kata ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang baca tadi hamdan kasihan tayyiban mubarakan. Nabi tak ajar pun, tapi dia sebut sebab dia terlalu terajub dengan Allah SWT, dia memuji kelebihan Allah SWT, maka dia baca tadi sami Allah liman hamidah, dia tambah hamdan kasihan tayyiban mubarakan. Nabi kata saat dia baca tu 30 ribu malaikat turun. Dan yang pertama solat yang ditimpa ini hamba Allah ni 30 ribu malaikat. So kita kita sebutlah ambil peluang ni, sebab masa doa paling mustajab dia ada waktu ada tempat. Tempat yang mustajab dalam solat ada dua, rukuk dan sujud. Masa rukuk sujud kita boleh doa, doa dalam bahasa dalam hati lah, dalam bahasa Arab kita boleh, sebab dalam bahasa dalam bahasa Arab kita boleh batalkan solat, syarat sah solat mesti dalam bahasa Arab. Tapi kita boleh doa dalam hati dalam bahasa bahasa kita, bahasa Jawa, Melayu, Tamil. Doa ya Allah ketika rukuk ni, ya Allah bagilah aku berjaya tahun ni untuk SPM, ya Allah bagilah aku sihat, ya Allah bagilah bla bla bla. Kita minta. Saat kita baca tu, kita bangkit dan kita bangkit ke kiam tu, nak bangkit balik iktidal tu, daripada rukuk tu untuk iktidal, kita baca subhanallah liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Saat itu kita berdoa, 30 ribu malaikat berduyung-duyung turun. Nabi kata, aku nampak dalam solat tadi 30 ribu malaikat datang kepada hamba salah sebab bacaan tadi. Kita semua orang tuan ya Allah kan, kalau kita dapat amalkan insyaAllah. Sependeknya hamdan kasihan tayyiban mubarakan fi. Sami'Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan kasihan tayyiban mubarakan fi. Dan doa ini pula kalau kita baca yang sama ketika kita solat tahajud, di sebelah ada sahaja juga kita baca doa alhamdulillah alamin, kita puji pada Allah Ta'ala, hamdan kasihan tayyiban mubarakan fi, kita baca doa yang sama juga dalam solat tahajud, 70 ribu malaikat datang turun berdua-duanya untuk mengaminkan doa kita. Dia kata kita solat tahajud, ya Allah nak minta tahun ni nak pakai kita umrah je, kita tak dapat-dapat kan? Sebabnya kita tak baca tadi pun hamdan kasihan tayyiban mubarakan fi, 70 ribu malaikat turun untuk mengaminkan bacaan doa kita tadi.
Dia dah solat 30,000 malaikat. Nabi nampak di sebelah hadis sahih. Jadi kita ubahlah, kita buat inovasi sikit dalam solat kita, tambah baik untuk kebaikan kita semua. Okey. Sunat mengucapkan takbir ketika rukuk, Allahu akbar. Okey, saya sebutkan ada empat tempat rukuk kan. Takbir ihram, Allahu akbar, ketika rukuk, ya. Bangkit daripada apa ni? Tahiyat awal. Bangkit daripada rukuk, ketika rukuk bangkit daripada rukuk, bangkit daripada tahiyat awal. Empat tempat yang kita disunatkan untuk bertakbir. Dan dia kata Allahu akbar. Sunat mengucapkan takbir ketika Allahu akbar. Berdasarkan hadis ini, Bapak Al-Abu berkata, Rasulullah bila hendak mereka salat, bagi dia mengucap takbir ketika berdiri dan ketika rukuk, dan bagi dia mengucap sifat Allah liman hamidah ketika bangun daripada rukuk, dan ketika berdiri tegak, bagi dia mengucap Rabbana walakal hamdu, kemudian bagi dia bertakbir ketika sujud, ketika makakat kepala bagian daripada sujud, kita sujud kali kedua, dan ketika bangun semula daripada sujud, bagi melakukan demikian dalam semua solat itu sehingga selesai, kemudian bagi dia mengucap takbir pula ketika bangun daripada tahiyat awal. Hadis sahih, wa'id bukhari muslim. Kita dah buat semua ni, ya, insyaAllah dapat pahala. Mengangkat kedua tangan. Sunat mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk, sama ada sama seperti mengangkat ketika takbir ihram, dari yang adalah sebut tadi, ya. Okey, kedudukan tangan dan jari. Ini saya sebut ni, kedudukan tangan dan jari ketika rukuk, tapak tangan diletak di atas kedua-dua lutut dalam keadaan jari tangan dihengkangkan antara satu sama lain sambil memegang kedua lutut dengan kemas pegang berlutut. Ya, berlutut kita tegak. Ya, tegak. Kemas, ya. Buka. Buka jari-jari kita, ya. Ustaz, jari saya lahir dah lekat macam ni, Ustaz nak buka. Ya, tak apa. Ya, tak apalah. Ya, tapi kalau ada tak ada masalah operate, operate lah. Tapi dah kata dah macam tu, tak apalah. Ya, masalah kesihatan ni. Jari dihengkangkan dengan sederhana dan berhala ke kiblat, kerana kiblat adalah arah yang mulia. Itulah kita setiap anggota badan kita, hukum fi'il apa-apa ni, anggota badan kita mesti menghala ke kiblat. Jari, kan? Kiblat lah. Kan? Apa ni? Sujud pun kan? Sujud ni kita semua ke kiblat. Kaki, jari kaki pun kita kena lipatkan. Semua hal ke kiblat. Ini berdasarkan wa'id pada Abu Maik As-Sa'idi yang menceritakan bahawa Nabi tak kena rukuk bagi dia menjadikan dua tangan mencapai dua lututnya. Hadis Ibn Wa'id bin Ujum juga menceritakan Nabi tak kena rukuk bagi dia menegakkan antara jarinya dan tak kena sujud bagi dia menghimpun yang dia merapatkan. Kalau sujud, Nabi rapat. Rukuk, buka. Sujud, tutup. Sudahlah. Kalau kita tak buat, sah solat. Sebab dia sunnah dan sunat, ya. Buat dapat kelebihan, dapat kelebihan, dapat pahala. Sunnah Nabi kenal kita kan, sunnah yang Nabi buat kita buat. Sallu kama ra'aytum usalli, dalam kamu sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang, ya. Jadi Nabi buat macam tu, kita follow lah, ikutlah. Itu saya katakan falsafah ibadah tadi, iaitu sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuh. Sebab dalam syurga nanti kita tidak ada lagi kewajipan solat. Atas dunia sejak saja. Kalau kita umur 60, kita nak fikir Nabi meninggal wafat 63 tahun. 63 tahun Nabi wafat. Kalau kita 60, kita fikir ya Allah, ada 3 tahun lagi umur. Sisa-sisa oksigen nyamuk yang ada 3 tahun lagi. 3 tahun kita betul-betul jaga solat kita, insya-Allah kematian akan husnul khatimah. Umur kita 70 tahun, ya Allah, Allah bagi lebih pula 70 tahun. Atau 63. Allah bagi lebih 7 tahun dan lebih, Allah bagi kita umur dah 70. Tapi kita tetap datang solat. Sebab kita yakin dengan solat dia akan menjamakkan kita dalam hawa kita dalam kubur nanti juga di pada mahsyar. Datang solat, Allah bagi lebih 7 tahun. Dan kita doa kepada Allah untuk dipanjangkan keadaan ibadah lagi. Allah panjangkan doa sampai 80 dan sebagainya. Untuk kita terus melaksanakan ibadah. Sebab apa, Allah sayang kita umur panjang. Kita tengok orang yang, maaf cakap lah, saya tengok dalam satu radio, benda radio kan, channel muka ambil kenangan ke apa kan. Terus sebut kan, kalau orang baik ni mati cepat, yeah. Kalau orang jahat-jahat ni umurnya panjang, yeah. Orang jahat dia umurnya panjang. Tengok perompak jenayah, panjang je umur dia, yeah. Sampai 100 tahun, yeah. Macam-macam umur, panjang. Sebab apa? Fir'aun umurnya panjang, Namrud panjang, yeah. Sebab Allah sayang kepada hamba dia. Orang yang jahat ni bagi Allah Ta'ala ni, selagi dia manusia, dia melakukan kesalahan dan kesilapan.
Cuma bila hati dia terlalu keras, dia kata nak menerima hukum Allah Ta'ala, maka dia layaklah untuk mendapat sesaan neraka Allah Subhanahu Wataala. Allah bagi masa banyak supaya dia bertaubat, isaf dan sebagainya. Melihat kesalahan-kesalahan lain yang pernah dia bila lakukan. Ada sakit-sakit umur yang Allah bagi kat dia tu, kat sahabat-sahabat dan kita semua, untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kita yang baik, kenapa kita orang baik Allah matikan cepat? Sebab dia dah, Allah jamin dia masuk syurga. Dia dah buat baik. Allah Ta'ala lagi bila umur panjang tu, mungkin dia buat jahat pula. Buat jahat, menambahkan dosa, menyebabkan amalan yang dia buat, yang dia baik selama ini, hilang. Begitu saja. Maka Allah matikan dia awal. Allah sayangkan dia. Sebab Allah nak maksud dia, terus dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi orang yang melakukan onar datang ke bumi, Allah panjangkan supaya memang kita tak boleh hidup di zaman dia, contoh zalim, di zaman Fir'aun cukup zalim, tapi Allah panjang. Tapi dia tak nak juga menerima Allah sebagai Tuhannya, malah dia mengaku dia, dia Tuhan. Aku Tuhan kamu yang mati di saat apa ni, dia tergelam kan, masih mengaku dia Tuhan. Dia Tuhan, Masya Allah, boleh mengaku dia Tuhan. Kita ni makhluk kan. Okey, yang saya ambil sekian terakhir. Mengatakan kepala dan badan semasa rokok, keadaan belakang adalah keadaan belakang badan adalah diluruskan, disamakan dengan punggung kepada, disebut tadi kulkan lengan dan kaki, kedua lutut betis terpohon adalah ditegak dan diluruskan. Lutut betis pohon kena ditegak. Kedua tapak kaki dan lutut dihenggar sekadar ukur sejengkal, sama seperti ketika berdiri rokok kan, antara kaki-kaki itu sejengkal dia punya luas kan, jangan sampai terkangkang sangat kan. Disebut dalam hadis lain, kambing pun boleh masuk bawah. Tak nak macam itulah. Sebab kita tengok semua tempat majlis kan, kadang-kadang dia buka ketika dia apa ni rokok tu, kaki buka betul so sunnah lah, habis sejengkal saja kita ukur lah. Okey. Ubat Abu Umair menceritakan bahawa Nabi tak kala rokok bagi meletakkan kedua tangan ke atas lutut seolah-olah memegangnya, menegakkan, iaitu meluruskan, menegakkan dua tangan dan pergelangan hingga bahu, serta memisahkan daripada dua rusuknya. Hadis diberikan oleh Imam At-Tirmizi. Perlu diingatkan bahawa ketika solat berjemaah dalam keadaan saf yang sempit, tidak perlu merenggangkan lengan secara berlebihan sehingga mengganggu orang lain yang solat di sebelah. Kalau kita solat berjemaah, kena pandai-pandai lah. Terpaksa, kadang-kadang terpaksa masuk macam tu kan, sebab saf yang ramai. Kalau kita ikut rukuk ni, kita kena bukan buka sikit kan. Tapi dalam keadaan jemaah yang ramai, tak apalah kita termasuk sikit masa kita sujud. Lelaki ni sunatkan untuk buka sujud kan, dia buka sikit ketiak tu nampak kan, perempuan pun tutup. Tapi dalam keadaan yang ramai, tak apalah kita tutup sebab dalam keadaan yang dalam keadaan saf yang ramai dan juga boleh mengganggu orang lain dekat sebelah tu. Sebab ada orang kan dia terkira soh, sebagai seorang pun, sebagai ramai pun dia tetap terbuka macam tu. Sahabat aku yang sebelah kata tak apa, tunggu sujud yang kedua, dia buat juga macam tu. Semua macam tu, terkepak semua dah marah kan. Masya Allah, dia tak faham lah bab solat ni ada kesah kelonggaran. Ada kata berlaku jemaah yang ramai, kita boleh, tidak masalah. Membaca tasbih dia sebut tadi lah, Subhanallah Rabbiyal Azim, dan ada juga diucapkan Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdih. Dua-dua boleh, tak ada masalah ya. Saya katakan dua-dua ni ada dalil dan boleh. Ada Nabi bila rukuk bagi dia membaca Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdih tiga kali. Jadi Nabi juga ada sebut Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdih. Macam kita sebut sekarang ni lah. Sebenarnya saya wujud beberapa kitab lah sebelum ni tentang isu adakah kita baca Subhanallah Rabbiyal Azim saja atau Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdih. Rupanya bila saya tengok dalam banyak-banyak pandangan ulama, Subhanallah Rabbiyal Azim itu yang lebih awla, itu yang sunnah. Tentang Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdih, kita tahu kata wa bihamdih banyak disebut dalam hadis-hadis yang status hadis dan dhaif. Tapi hadis dhaif sebab ramai yang periwayat sampai belajar hadis tahulah. Dia menjadi hasan, hadis dhaif itu bertukar menjadi hasan dari ghairihi sebab banyak kaedah, banyak cara yang meriwayatkan tentang hadis ini. So yang dhaif automatik menjadi hadis hasan dari ghairihi. So tergolong adalah hadis yang boleh diamalkan. So hilang
status taif. Walaupun asal hadis ini bukan banyak-banyak hadis yang Nabi baca subhanallahi rabbil azim wa bihamdihi, tapi disebabkan banyak turuk kaedah yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi tentang hadis ini, sebab banyak dia telah menghilangkan yang tahap daif ini, dibutuhkan kepada hasan hadis, hasan riwayati, ya, dia wujudlah pakar-pakar hadis. Maka kalau kita baca subhanallahi rabbil azim, subhanallahi rabbil ala, ada ujung tu wa bihamdi, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Okey, saya ingat saya nak ambilkan ini. Okey, dan yang terakhir, rukuk yang terakhir ini adalah kita memandang tempat sujud. Sunat sujud, pandang tempat sujud. Ketika rukuk disunatkan memandang tempat sujud sama seperti ketika berdiri. Perkara ini dah disebut sebelum ini, ada pendapat di kalangan ulama mengatakan sunat memandang ke arah tapak kaki. Ada juga ulama kata sunat pandang tapak kaki. Ya. Namun menurut kami perkara ini perlu dipertimbangkan bagi orang yang melakukan solat. Isunya lebih dosa memandang ke arah kaki, dia akan turut memandang kaki orang yang berada di sebelah pula. Menurut kaki dia mesti tak kaki orang lain. Kaki tu ya Allah panjang, jahit kat kukunya, tak potong-potong. Masalah pula. Ini akan mengganggu tubuh dan khusyuk dalam solat. Jadi bagus kita pada tempat sujud. Rukuk itu lebih baik, jangan pada kaki. Sebab kita akan buat perbandingan kaki kawan kita sebelah. Ini kurus, ini gemuk. Ini kuku panjang, ini kuku pendek. Ini dia punya hujung kau tu macam bulat sikit. Ini macam tiga segi sikit. Yang tu ada 4 jari, ini ada 3 jari, ada 1 jari. Dan terus solat lah. Macam kan. So saya ingat sekadar kelas saya pagi ini dulu untuk berkaitan dengan rukuk. Kita akan sama pada kelas akan datang berkaitan dengan iktidal. Cuma saya nak bagitahu bila disebut perkataan rukuk tu alhamdulillah, dia ada kaitan juga dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah dalam keadaan lain juga. Contoh kalau kita dapat kesenangan, nikmat, rezeki yang sihat, badan yang sihat, rezeki yang banyak, anak beranak, cucu dan menantu yang hidup keadaan yang bahagia, kita juga perlu mengucap perkataan alhamdulillah. Ya, syukur. Sebab Nabi kata la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur dan mengucap alhamdulillah la azidannakum, Allah kata aku akan tambahkan rezeki kamu. Wala in kafartum, jika kamu kufur, ini kamu tidak bersyukur, dan apa nikmat yang aku beri kepada kamu, wala in azabi la syakir, semua azab aku amat pedih sekali. Jadi kita kena bersyukur. Datang solat ni adalah sebenarnya selected person sebenarnya. Orang yang Allah telah pilih untuk datang ke masjid pagi ini, bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab sepanjang daripada sini dari pagi tadi sampai sekarang ni, sebelum kita berhenti, mana tak ada doa, kerahmatan, pengampunan, kesihatan dan sebagainya sekarang dalam hati kamu. Dan kita juga, malaikat juga doa kepada kita semua supaya kita semua ni dimatikan dengan husnul khatimah. Dan dimatikan dengan keadaan yang baik. Ya. Bersama dengan ahli keluarga. Ya. Dan tidak ditipu penyakit-penyakit yang dahsyat-dahsyat, yang kronik. Jantung, kecil manis, sudah tinggi. Kalau ada pun, dengan kita datang solat sebagai terapi kesihatan juga untuk kita, didoakan oleh mereka, mudah-mudahan penyakit itu tidak sampai bawa kepada kita, tidak dapat hadir lagi untuk kebelah ke masjid dan masjid ilmu. Sebab kita, itulah salah satu bekalan kita nak bawa sebelum kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita semua sama saja. Saya kat ada kat depan ni sebenarnya, kalau bandingkan Tuhan, mungkin Tuhan lebih hebat daripada saya. Kita di sisi Allah Ta'ala sama saja. Yang beza antara kita semua adalah takwa saja. Takwa, Nabi cakap takwa ni panjang. Imam Kutubah selalu baca khatib kan, takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati dalam keadaan kita Islam. Islam ni maksudnya banyak cerita buat Islam kan. Salah satunya kita menunaikan apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah tak suka. Macam itulah. Jadi mudah-mudahan semua kita semua mendapat kebaikan dan keberkatan pada hari ini, dan saya doakan kita semua mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezeki, dan saya sentiasa mendapat hidayah Allah Taala untuk terus berada dalam agama Allah, kekal selama-lamanya kita bertemu dengan Allah Taala. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana mahmuda. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mahmuda tarhamna min ba'di tarhamka ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.